bisa di 19 daripada timnas mereka. Nah, kali ini bahaya kembali serangan dari kubu Persija. Oh, ada Rico! Passingnya baik sekali, Danau! Masuk, kita lihat! Apakah memang tidak offside? Tidak tampaknya. Kita lihat Taufik Hidayat akhirnya bisa mencetak gol dan menggetarkan Jis dengan gol yang terjadi tadi di menit ke-12. Luar biasa, 1-0. Iya. Persija unggul sementara. Konsisten ya, Bung Didan. Dari 10 menit pertama sekarang, bahkan di menit ke-12. Bagaimana gol yang diciptakan oleh Persija ini lahir karena memang kekuatan daripada lapangan tengah Persija yang dilakoni oleh Braif dan juga Hanif ini memberikan tekanan kepada pertahanan daripada Chon Buri, di mana akhirnya kecepatan baik dari Ricky, baik dari Rico, ini menyulitkan mereka. Di sini kita lihat. Ya, kita lihat tadi sempat protes dilakukan oleh wasit, apakah posisi offside? Kita lihat di sini. Tidak, Bung Didan. Oh. Tidak, ternyata masih sejajar ya. Masih sejajar dan memang tidak ada, tentunya kita ya tahu di sini. Ya, kadang-kadang pemain yang tiba-tiba melesat lebih cepat ini seperti posisinya offside ya. Iya. Padahal kalau kita lihat tadi secara cepat tim kesayangan kita tentunya. Oh, kesalahan Bugoni, ini bahaya sekali. Oh, ini dia. Peluang terbuka dan sangat mudah kita saksikan bagaimana Yeo Byung-so yang selalu disebut Ronaldo dari Wolmindo berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Iya, sayang sekali Bugoni. Betul, ini target man ya kalau kita bicara Chon Buri United sendiri, Chon Buri maksud saya di sini. Kita tahu 12 gol lahir dari kaki seorang Yeo Byung-so ini, pemain berdarah Korea Selatan, Bung Didan. Ya. Dan di sini kita lihat, wah ya, baik sekali. Posisinya memang sangat baik ya. Baik sekali, betul golnya, sangat baik sekali. Yeo Byung-so. Sangat disayangkan tentunya tadi kalau kita lihat agak sedikit terlambat ya, Fafa ya. Seva melihat celah di sini juga. Oh, bukan Fafa Seva, sebenarnya itu ada Fikri Irfan, betul. Bung Didan. Terlalu, space-nya terlalu luas dan memang tidak terjebak maksudnya dalam posisi onside. Iya, gimana pergerakan dari Sanarong. Oh, bahaya kali ini. Yeo Byung-so. Oh, mudah sekali bagi dia untuk mencetak gol tadi. Bung Doni, sayang sekarang Persija tertinggal dengan 1-2. Ya, ini yang sempat kita khawatirkan dan kita bahas, Bung Didan, ya, bagaimana kelebihan. Mungkin kita tidak menyorot kesalahan dari Persija Jakarta, tapi kelebihan dari rata-rata pemain atau klub daripada Thailand. Iya, kita lihat mereka bagaimana dia. Tidak terlalu cepat, tapi betul, mereka mempunyai istilahnya timing possession yang sangat baik sekali. Ini sebuah umpan yang sangat kelas dunia sih, menurut saya, Bung Didan. Ya. Dan juga diselesaikan dengan ketenangan typical striker. Tendangan keras sekali. Dengan kaki luar ya. Dengan kita kaki lihat luar. Dan kita berbicara tentang kiper masa depan kita, Caya Supriyadi ini memiliki refleks yang juga sangat baik, tapi memang posisi Sian sekarang Fafa. Oh, kali ini kita lihat apakah kejar. Oh, tidak, ternyata Canin berhasil maju dan kali ini tentunya hati-hati. Hampir saja tadi. Hampir tadi terkena tangan ya. Iya, betul. Rico kali ini masukin kotak penalti, umpan pendek saja, baik sekali Taufik. Ada Rico sekarang, Rico! Gol yang sangat-sangat luar biasa kita lihat dilakukan oleh kubu Persija Jakarta dengan kerjasama yang begitu luar biasa, Bung Doni. Ya, ini adalah dua pemain yang saya rasa bermain sangat baik ya, di luar Taufik juga luar biasa baik, tapi Ricky dan Rico. Kalau kita lihat harus diperhatikan sebelumnya, kita akan melihat tentunya tayangan ulang. Ya. Bagaimana sebuah pressing yang dilakukan oleh seorang Ricky ya, Ricky Cawor, ini membuat akhirnya umpan ke dalam buat Persija. Dan sebuah aksi individu sebenarnya yang diperhatikan oleh seorang Rico Simanjuntak, akhirnya menciptakan gol balasan. Dan tentunya sejarah buat Rico ya, gol kedua. Dan bagaimana dia sudah menjadi seorang ikon daripada klub ini, Bung Didan, yang begitu dipuja-puja oleh seluruh Jackmania, Bung Didan. Kita lihat sekali lagi dan tayangan ulang. Rico masih di kotak penalti, baik sekali, langsung dipassing, diberikan balik, dan ini dia sebuah eksekusi yang sangat tenang dari Rico Simanjuntak. Tenang sekali, mengukur dengan baik dan mengarah ke sisi yang tidak bisa diambil oleh Chanen Saya. Ya, sampai saat ini tiga pemain depan ya, kalau kita bicara Taufik tadi melusuh impan yang sangat baik kepada seorang Rico dan juga